Assalamualaikum. Salam silaturahmi. Ketemu lagi dengan channel Tani Silaturahmi. Ya, hari ini saya akan membongkar aglonema Dona Carmen. Ini berat sekali. Medianya terlalu banyak tanah sepertinya ya. Ini berat sekali, nanti kalau udah dipindah-pindah kayak gitu, diangkat-angkat untuk disiram agak susah. Dan ini kayaknya udah agak lama, jadi perlu dipindah ke pot yang baru dan media yang baru. Tujuannya apa? Nanti biar tidak terjadi kalau medianya tidak sehat, sudah terlalu lama, dia akan menjadi sarang ulat ya, sarang ulat. Nah, akibatnya kalau menjadi sarang ulat akan seperti ini. Jadi kebetulan saya membongkar juga, ada ulatnya di dalam. Nah, di hari ini untuk menyelamatkan, menurut saya bagus Dona Carmen ini, jadi kita selamatkan dan kita ganti pot biar tambah cantik kayak gitu. Ini lihat, ini tadinya banyak ulatnya di sini, perkembangannya jadi terlambat dan tidak subur. Oke, kita langsung aja untuk pemindahan, bongkar, ganti media tanam dan pot ya. Tentunya yang diperlukan adalah pot sendiri. Pot, terus jangan lupa bawahnya lubangnya ini dikasih lubang ya, biar tidak terlalu lembab nantinya. Karena aglonema itu dia suka yang airnya langsung bisa hilang. Kalau terlalu basah nanti cepat busuk. Oke, kita bongkar saja. Ya, dia tanah semua. Tanah semua, jadi berat. Berapa kilo ini? Harapannya nanti kalau misalnya sudah diganti media tanam yang lebih baik dan potnya juga lebih besar, nanti pertumbuhannya kita harapkan lebih maksimal. Wow. Lihat perakarannya bagus banget, ini memang sudah lama. Lama ini, nah. Ini tanah semua ya. Usahakan akar-akarnya biar tidak rusak. Meskipun Dona Carmen, tapi saya suka dengan aglonema ini ya. Ya, harganya terjangkau, tapi bisa dinikmati. Lumayan bagus aglonemanya.
Dona Carmen. Mantap. Nah. Oke. Sudah. Tinggal kita ambil. Nah, medianya yang baru ini adalah campuran dari tanah, sekam bakar, sekam mentah, sama kompos sedikit. Ya, kenapa saya nggak split, nggak dipisahin sama anak-anaknya? Karena saya suka seperti ini ya, kelihatan rimbun. Iya. Nah, sudah jadi. Nah, jadi nggak terlalu berat. Dona Carmen, menurut saya istimewa. Biar orang lain mengatakan apa, milik saya tetap istimewa. Dona Carmen, harganya terjangkau, tapi enak dipandang. Ini, lihat. Daunnya lebar-lebar, subur. Trotolannya apa ini? Ada pink ya. Istimewa bagi saya. Lebar. Yang bulat, ada yang panjang. Dalam satu rumpun. Mudah-mudahan harapan saya yang tadi bisa tambah subur, bisa terwujud dan jadi tambah indah bunganya. Ini aja, kalau kita mau perlu tambahin granul. Sorting dari atas. Ini aja. Oke, cukup. Tinggal kita kasih air sedikit. Ya, terima kasih sahabat Tani Silaturahmi. Kalau Anda punya, berbagilah. Seperti ini cara mengganti pot dan mengganti media tanam. Hanya Dona Carmen, tapi bagi saya istimewa. Istimewa.